Okey, sahabat-sahabat. Saya nak tengok saya punya pokok bunga ni lah. Di belakang rumah ni lah. Belakang rumah ni pun dah semak salmon dah. Tu kebun getah kat belakang tu baru diracun 2-3 hari lepas. Ini saya punya pokok cili di belakang rumah ni pun dah lama saya tak tengok. Pokok cili ni pun dah banyak yang dah besar-besar. InsyaAllah nanti kita nak buat video petik cili lah. So sekarang ni saya nak ambil saya punya pokok bunga ni lah. Kalitia ni lah, dah gemuk dah ni. Subur hidup dia. Saya nak trim dia sikit. Tengok ni. Kan dah besar. Okey sahabat-sahabat. Ini pokok bunga kalitia saya ni lah. Tengok tak dijaga. Bukan main cantik lagi dia hidup. Subur. Tengok ni daunnya pun. Tengok lawa-lawa daun dia. So hari ni saya nak buang lah mana yang tak berkenaan ni lah. Ni semua ni saya nak bersihkan. Nak bubur baja. Nanti kita nak letak kat depan rumah. Okey sahabat-sahabat. Jom kita berkegiatan. Okay, sahabat-sahabat. Sebelum tu saya nak pasang ni lah. Teri telur ni saya nak bakar dulu. Ini untuk mengelakkan digigit nyamuk. Maklumlah sekarang ni kan dah musim hujan, nyamuk banyak. So kita pasang ni dulu. Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat petang sahabat-sahabat saya. Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okeylah sahabat-sahabat, hari ini saya berkegiatan di waktu petang. Jadi kadang pagi tadi hujan lebat, so tak boleh buat aktiviti. So petang ni saya ambil peluang lah nak bersihkan lah apa yang patut di halaman rumah ni. Bunga-bunga mana dah lama saya tak tengok dan saya tak belai, saya nak belai lah sikit-sikit. Nanti 2-3 hari lagi ni kan nak berjalan, cuti sekolah kan. So kita ambil peluang lah, kita buat apa yang patut. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Okey, dah bersih dah. Nampak gaya banyak anak baru ni, anak tumbuh ni. Ni sahabat. Ni anak baru nak tumbuh dah. Nanti ni kita letak baja supaya dia cepat lagi gemuk dan besar. Okey. Okey sahabat-sahabat, seterusnya nampak ni. Dah huru-hara ni, dah lama tak dibelai-belai. Banyak yang dah kuning-kuning macam ni. Ni kita nak buang. Kita nak bersihkan dia lah. Supaya dia lagi cantik. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat saya yang sentiasa support channel saya. Pada yang baru menemui channel saya ni, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Okey sahabat-sahabat, terima kasih. Kalitia ni cantik kan daunnya. Barulah sedap kita melihatnya dah cantik-cantik macam gitu. Yang ini pun dah siap dah dibersihkan. Yang mana tak berkenan kita dah buang. Alhamdulillah. Thank you.
sahabat-sahabat, ini saya punya bunga keletia ni tadi saya dah letak baja tu ah. Yang ini pun tadi saya dah letak sikit. Yang ini pun, yang ni nanti bunga ni kita nak gantung dekat kita punya beranda rumah lah. So sekarang kita siram dia dulu. Moga lagi sihat, lagi kembang, lagi hidup subur ya. Oh, okey. Sahabat-sahabat, untuk area depan rumah kita ni, beranda rumah ni dah siap saya kemas-kemas tadi. Ini bunga baru kita, kita dah letak dekat sini. Alhamdulillah dah siap. Bunga yang gantung ni pun dah kita gantung tadi dekat sini. Untuk bunga ni, nanti yang kosong ni nanti kita nak tanam bunga baru lah. Alhamdulillah. Untuk di halaman rumah kita pun yang tadi tu saya sapu tu pun dah siap kemas. Alhamdulillah. Okey. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih anda menonton. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.